Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tanggal 14 Februari tahun 2024 menjadi puncak dari rangkaian pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pemilu untuk calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif. Dan di tahun ini pula, hadirin, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dari level gubernur sampai wali kota untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Namun hadirin, sengitnya persaingan kepentingan politik, tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial kian hari kian naik kerap menjadi tantangan suatu bangsa dalam mengimplementasikan demokrasi yang beretika dan bermoral. Selain itu hadirin, telah sama-sama kita saksikan betapa pemilu juga diwarnai dengan berbagai peristiwa berlatar belakang isu etika, seperti rakyat berdebat hingga berujung saling sikat, saling menjatuhkan pilihan hingga renggang persatuan, dan saling memusuhi hingga putus tali silaturahmi. Astaghfirullahaladzim. Hadirin, demokrasi yang seharusnya mengedepankan rasa toleransi dan empati tapi justru menjadi momen saling hujat dan caci maki. Demokrasi yang seharusnya mempererat solidaritas dan memperkuat integritas tapi justru membuat rakyat terpecah, saling serang dan menindas. Betul apa betul? Hadirin, sebagai negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, di mana di dalamnya tersirat prinsip freedom and equality, al-hurriyah wal-musawah, yaitu kebebasan dan persamaan, serta prinsip people sovereignty, yakni kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip inilah hadirin yang menjadi pondasi kokoh bagi upaya terlaksananya demokrasi yang beretika dan bermoral. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya prinsip etika berdemokrasi di dalam Al-Quran? Untuk itu hadirin, kami berdiri saat ini bertiga saling mengisi, bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syarh Al-Quran dengan tema terkini yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebuah landasan penting dalam hal ini adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama kelahiran Iran yang wafat pada tahun 1210 Masehi, menyatakan di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib jilid 9 halaman 405 sampai 411, menerangkan bahwa ayat tersebut mengandung 5 tuntunan. Yang pertama, lintalahum, yaitu seruan untuk bersikap lemah lembut, baik pemimpin kepada rakyatnya maupun rakyat kepada pemimpinnya. Ali bin Abdillah Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'al jilid 5 halaman 770 menjelaskan, la hilma ahabbu ila Allah ta'ala min hilmi imamin wa rifqih ولا جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل إمام وخرقه. Tidak ada sikap lembut yang lebih dicintai Allah dari sikap lembut dan murah hati seorang pemimpin, dan tidak ada sikap kasar lagi angkuh yang lebih dibenci Allah dari sikap kasar dan arogansi seorang pemimpin. Yang kedua, fawdhan ghalidha, yakni Allah melarang seorang pemimpin dan juga yang dipimpin untuk bersikap kasar. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyandingkan ayat ini dengan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang bermakna bahwa seluruh umat Islam
harus memiliki sikap moderat, tidak berlebihan. Yang ketiga, fa'fu anhum, yaitu memiliki sikap pemaaf. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Kesalahan pemimpin adalah kegagalannya dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Dan kesalahan yang dipimpin adalah kerap melanggar hukum dan tatanan kemasyarakatan. Yang keempat, syawirhum fil amr, yaitu perintah untuk bermusyawarah. Tafsir ringkas yang diterbitkan oleh Lajnah Pentasihan Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016 jilid 1 halaman 194 menyebutkan bahwa urusan yang dimusyawarahkan, hadirin, adalah urusan duniawi seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Yang kelima, tawakkal ala Allah, yaitu perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka dalam karya besarnya Tafsir Al-Azhar jilid 3 halaman 972 menyimpulkan bahwa semua manusia harus berusaha sekuat tenaga, namun akhirnya kepada Allah lah segalanya diserahkan. Sahabat Syarhil Quran yang tercinta, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini menjadi landasan demokrasi dalam Islam, karena syura merupakan salah satu elemen penting demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan menjadi aturan yang harus ditaati bersama. Semua bebas berpendapat, tapi ingat, utamakan kelembutan, hindari permusuhan, akui kekurangan, bermusyawarahlah dalam mengambil keputusan, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Setuju, hadirin? Lantas bagaimanakah agar etika demokrasi tersebut dapat menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara? Marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 berikut lantunannya. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer asal Syria, dalam tafsir Al-Munir jilid 3 halaman 127 menjelaskan, amanah adalah sesuatu atau apapun yang dipercayakan kepada seseorang, hingga penjaga amanah disebut pemegang amanah dan yang melalaikannya disebut pengkhianat. Amanah ditanggung bukan hanya oleh seorang pemimpin, tetapi juga oleh rakyat. Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat untuk menyejahterakan rakyat, dan rakyat bertanggung jawab dalam mematuhi aturan hukum serta memberi pengawasan kepemimpinan. Semuanya hadirin harus dilakukan secara bertanggung jawab. Bagaimana hadirin? Siap? Selain amanah, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 juga menyinggung tentang al-adalah, yaitu keadilan. Keadilan itu penting karena siapapun pasti tidak ingin menjadi korban ketidakadilan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Betul? Jika prinsip adil sudah ditegakkan, maka rekrutmen jabatan haruslah berdasarkan kompetensi, bukan koneksi. Penegakan hukum akan tegas berdasarkan konstitusi, bukan karena situasi dan kondisi. Setuju hadirin? Hal ini senada dengan sebuah lagu kasidah yang dipopulerkan oleh Nasidaria, berikut lantunannya. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Iman sekeyakinan, sebangsa satu cita satu asa. Dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran secara eksplisit menuntun kita untuk menegakkan etika berdemokrasi. Adapun poin-poin etika demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Asyura, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Al-Hurriyah, bebas menyatakan pendapat dan masukan. Yang ketiga, al-amanah, setiap manusia diberi amanah untuk ditunaikan secara bertanggung jawab. Yang keempat, al-musawah, setara antar semua kalangan dan golongan. Yang kelima, al-mas'uliyah, bertanggung jawab dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Dan yang keenam, al-adalah, karena setiap manusia setara, maka wajib diperlakukan secara adil dan setara. Hadirin, jika keenam etika demokrasi tersebut sudah diimplementasikan, yang diimbangi dengan sikap adil dan amanah oleh para pemimpin dan warganya, maka besar harapan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang jauh lebih maju, beradab dan beretika. Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Harum semerbak bunga melati, mekar di taman, indah sekali. Cukup sekian syarahan kami. Semoga jumpa lagi di final nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.